Kita ke informasi selanjutnya. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200 ribu. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 8 September, terdapat penambahan 3.046 kasus. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kembali mencatatkan rekor tertinggi. Pemerintah kembali mengumumkan tambahan 3.622 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 184.268 orang. Saudara, pemerintah memproyeksikan skenario berat dan paling berat saat pandemi virus corona terhadap penambahan kemiskinan dan pengangguran. Skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang. Hai, namaku Chenry Arsilia, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dari Universitas Negeri Jakarta. Ngomong-ngomong, gak kerasa ya, udah 7 bulan kita di rumah aja. Sekolah di rumah, ibadah di rumah, bahkan bekerja pun di rumah. Sayangnya tidak sedikit orang di rumah.
Pikirkan, hari esok kita akan makan apa. Indah, bukan?